sekarang aku ada di Watu Cengger di daerah Mojokerto. Tadi aku sampai di sini sekitar jam berapa ya tadi? 3:30 nggak salah. Kemudian atak karir aku. Habis itu jam 4:30 baru aku naik. Ini aku lagi slow travel lagi. Oh ya, ini cuma ketinggian 1100. Jadi nggak terlalu tinggi juga. Bye bye. Oh ya, di sana udah mulai kelihatan perbukitannya. Mungkin dengan kamera nggak terlalu kelihatan, tapi kalau kalian lihat langsung, wow, keren banget bro. Masih sangat hijau dan banyak perbukitan, dan bawah sana itu udah jurang. Ayo kita lanjut. Ada jalur ya. Wah, itu mungkin bro terakhir paling tenda ya. Ini bro. Puncaknya udah kelihatan di sana. Kita tinggal bikin tenda. Udah mulai berkabut. Mataharinya kelihatan. Oke, sekarang aku lagi menuju puncak Cenggernya. Ini perjalanannya cukup seru sih, soalnya banyak rumput-rumput tinggi banget di sini. Mungkin dari pos 2 tadi jaraknya sekitar berapa ya? 1 kilo. Dengan jarak tempuh kemungkinan cuma 15 menitan kalau kalian langsung ke sana ya. Dan trekkingnya di sini cukup ngeri juga. Soalnya udah tepi jurang dan banyak tumbuhan yang tinggi banget seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri kan. Wow. Dengan udara yang sejuk, dengan kehangatan matahari, ya disinilah kita bisa mendapatkan semuanya. Oke, hari ini sarapannya pasta dimasakin oleh Chef Kasuti. Woi, mantap, mantap, mantul, mantul. Enak bang? Mantap. Ini makanan biasa tapi yang kesuasaan. Selamat siang, tadi habis masak, makan, terus bunga tenda udah selesai. Waktunya kita caw ke bawah. Terima kasih kepada Bapak Kamit. Asik. Atau Bapak Keri. Asik. Kalau ini Mas Coki tadi. Oni, Mas Oni. Terima kasih Mas Oni. Dan terima kasih makanannya. Capas.
kan? Yang tadinya aku tadi solo travel sendirian, aku terus dapat teman di sini ngecamp bareng. Jadi solo hiking hari ini menurutku seru banget karena ketemu 3 orang yang lebih tua dari aku banyak belajar dari mereka, dari segi pemikiran atau sudut pandang mereka sendiri-sendiri. Ya semoga ke depan kita bisa ngecamp bareng lagi, kita plan. Oke, bye-bye. We'll be right back.